istri. Nek tukang ceramah ya bojone. Ya. Serampang sorban do Mas. Sokan jenenge memprovokasi. Aja kaya gue Mas, aja kaya gue. Mboten pareng. Siki nek nyong bojo karo pada-pada penceramah lah gawe anake kapan? Yang pada-pada metu kabeh, sing wadon mlunga, sing lanang lunga kok ketemune kapan? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala jati kayune manur taman sari muka tambah makmur kayu nangka godonge bayam desa kuda berkah ayam tentrem godong maune godonge monggur taman sari berkah panjang umur godong jati nanggon peteng peteng warga taman sari ayu pada meteng. Nah, Allahumma ya ya spokoke Nini Randa bingung. Ya moga-moga sing urung pikantuk jodoh hingga lo kepanggi jodoh sing tepat, bukan yang cepat tapi yang tepat. Kula matur karo Kiai kula, Mbah Yai, kula misalnya kepengin bojo pripun cara jenengan agar saya punya istri yang ini gampang. Nek kowe kepengin di bojo sing kepri-kepri wae, apapun istrimu adalah kamu sendiri. Artinya apa? Bojo adalah cermin. Nek kowe dadi pengin duwe bojo sing salehah, ya kowe dulu, kamu dulu yang jadi anak yang saleh. Nek kowe kepengin duwe bojo sing eman, duwe bojo sing lotah loman, kowe ningin dadi bojo sing loman. Artinya apa? Istri adalah istri. Nek tukang ceramah ya bojone. Ya. Serampang sorban do Mas. Sokan jenenge memprovokasi. Aja kaya gue Mas, aja kaya gue. Mboten pareng. Siki nek nyong bojo karo pada-pada penceramah lah gawe anake kapan? Yang pada-pada metu kabeh, sing wadon mlunga, sing lanang lunga kok ketemune kapan? Di balik suami yang sukses ada doa istri. Mulane wong lanang ya kerja, wong wadon ya kerja, maknane aja pada leha-leha kabeh. Wong lanang kerja banting tulang peras keringat panas-panasan udan kudanen. Ibu di rumah ya kerja, kerjane apa? Donga. Ambil air wudu, salat duha, doakan suami. Suami kita, ya Allah, paringono bojo kula gampang rezekine. Selamat perjalanane nganti kondur pindah pikantuk rezeki sing kathah barokah Allahumma. Niku, kabeh-kabeh penting bojo aja mung turu-turu tok. Wong lanang ya jemung kendangan dengkul tok. Siki wong lanang nyong pengen duwe bojo telu. Wong sing siji tekon lunga maring Taiwan. Wong sing siji kon maring Hong Kong. Wong sing siji nggo nang omah peranti ngumbahi piring. Yalah, ya Allah. Bojo kaya niku ya arif. Arif wong lanang kaya gue. Nggih, dadi kabeh-kabeh penting. Apapun suami jenengan, apapun istri jenengan adalah gambaran jenengan pribadi. Maka saya diweling kowe duwe bojo kaya ngapa tergantung kowe ne dewek. Ngoten Kiai. Iya, karena istri atau suami adalah cermin hidupmu sendiri.
Allahumma. Maka nek kowe kepengin bojo sing kaya iki, posisikan dirimu sendiri, karena istri atau suami adalah cermin dirimu sendiri. Lah kula kepengin anak sing soleh pripun gawe? Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Rumus anak soleh-solehah, kamu pengen punya anak soleh-solehah? Nah, nggih. Rumusnya adalah jari Kanjeng Rasul, napa? Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Nek hari ini kowe dadi anak mulyakna wong tua, bekti karo wong tua, ngajeni karo wong tua, besok kowe duwe anak ya anak sing apik karo kowe, ngajeni karo kowe, bekti karo kowe, mulyakna karo kowe. Allahumma.